Nah, sekarang kami akan mereview pada bagian TG-nya, tempered glass. Bawaan ori Samsung-nya udah pecah retak ya. Terus bagaimana fungsinya ya? Ini suatu kelebihan pada Samsung Galaxy S7 ya, 7 Edge. Jadi walaupun misalnya TG-nya pecah kayak gini, dia masih bisa difungsiin ya. Masih bisa difungsiin dengan normal. Layaknya kayak masih tidak ada masalah, padahal udah retak. Bagian sisi sini juga masih bisa disentuh. Ini edge screen ya, masih bisa. Nah, di sini ada keterangan memori, tinggal optimalkan sekarang ya. Oke, cukup sekian.